Beralih ke perkembangan sukan. Bola sepak Liga Super hanya satu perlawanan berlangsung. Selangor menjinakkan Felda United 3-1 untuk naik tangga kedua Liga dengan 8 mata. Sama mata dengan pendahulu Kedah. Bermain di Stadium Majlis Perbandaran Selayang Selangor yang kecewa tersingkir awal dari saingan Piala FA melayan kunjungan Felda United yang turut tersingkir saingan sama. Separuh masa pertama, skuad The Red Giants dibimbing P. Maniam selesa mendahului 3-0. Gol pembukaan tuan rumah dijaringkan pemain import dari Romania, Victor Stelian Astafi pada minit ke-28. Selangor seterusnya dihadiahkan sepakan penalti pada minit ke-40 setelah Astafi dikasari pertahanan lawan. Penyerang berbisa Francis Fonkido gagal meluaskan penjaga gawang Muhammad Farizal Harun. Namun susulan pantas Muhammad Raini Muhammad Nor berjaya menceriakan penyokong. Seterusnya gol ketiga juara Piala FA Malaysia 33 kali itu dicetak Muhammad Rizal Fahmi Abdul Rashid pada masa kecederaan separuh masa pertama hasil sepakan percuma. Bersambung babak kedua, The Fighters dikendalikan pemangku jurulatih Muhammad Nik meningkatkan serangan. Minit ke-83, pemain import gantian Lucas Matias Kano menyumbangkan gol sagu hati pasukan. Kedudukan kekal hingga tiupan whistle penamat. Selangor 3, Felda United 1.